Pemirsa, bukan hanya menampilkan kebudayaan dari berbagai wilayah di Indonesia, panggung closing seremoni Makassar International Egg Festival and Forum 2022 atau F8 Makassar juga menampilkan pertunjukan dari berbagai negara. Makassar International Egg Festival and Forum 2022 atau F8 Makassar tiba di penghujung acara pada Minggu malam di Anjungan Pantai Losari. Hari kelima pagelaran ini menampilkan banyak pertunjukan dari berbagai daerah, dari lokal hingga internasional. Seperti fashion show asal negara tetangga Singapura yang menampilkan puluhan mode busana rancangan desainer terkenal Hayden Ng. Kemudian dilanjutkan dengan fashion show dari Thailand, juga turut menghadirkan mode busana yang nyentrik dan mewah karya desainer Pit Napat. Di panggung yang sama juga tampil tarian Ngoit Ngempolo dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Hadir pula puluhan penari dari Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang membawakan tari Pabite Pasapu. Tarian ini menceritakan tentang persambungan ayam Saweri Gading dan anaknya Lagaliko. Tarian ini juga sebagai simbol pelepasan dua kapal pinisi dari dermaga Anjungan Pantai Losari ke Kabupaten Bulukumba untuk mengikuti Festival Pinisi yang akan digelar pada 14 hingga 17 September mendatang. Fitri Hairunisa, Celebes TV.